Oleh karena itulah, cincin Uranus ini hampir nggak terlihat. Uranus memiliki 13 cincin, tapi ada yang paling terang dengan nama cincin Epsilon. Hai kids, siapa yang ingat dengan salah satu planet dalam tata surya bernama Uranus? Uranus merupakan planet ketujuh dari galaksi Bima Sakti. Untuk melihat planet ini, kita membutuhkan bantuan alat bernama teleskop. Sekarang kita akan melihat fakta unik dari planet Uranus yuk. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng ya. Uranus memiliki cincin. Bukan hanya Saturnus yang memiliki cincin, tapi berdasarkan website Universe Today, Uranus juga memiliki sebuah cincin. Cincin tersebut terbentuk dari partikel yang sangat gelap dan ukurannya bervariasi. Oleh karena itulah, cincin Uranus ini hampir nggak terlihat. Uranus memiliki 13 cincin, tapi ada yang paling terang dengan nama cincin Epsilon. Nama Uranus berasal dari mitologi Yunani. Berdasarkan website NASA, planet Uranus ditemukan oleh astronom bernama William Herschel pada tahun 1781. Awalnya, Uranus dikira sebuah komet atau bintang. 2 tahun kemudian, Uranus diterima sebagai planet baru. Komunitas ilmiah menamakan planet ini Uranus, atau dalam bahasa Yunani, Ouranos, artinya Dewa Langit. Planet terdingin di tata surya. Planet Uranus memiliki kandungan helium dan hidrogen pada lapisan atasnya serta mantel yang terbuat dari es yang membungkus besi dan batu yang terdapat di intinya. Planet ini nggak dapat menyerap cahaya matahari, sehingga Uranus memiliki sebutan sebagai planet es, karena suhu terendahnya bisa mencapai minus 226 derajat Celcius. Nggak seperti planet lain yang memiliki inti sangat panas dan memancarkan radiasi inframerah, Uranus justru mendingin hingga nggak lagi memancarkan banyak energi. Planet terbesar urutan ketiga di tata surya. Uranus menjadi planet terbesar ketiga di tata surya setelah Jupiter dan Saturnus. Jika dibandingkan dengan Bumi, Uranus memiliki ukuran 63 kali lebih besar daripada Bumi. Memiliki musim yang panjang dalam setahun. Uranus hanya memiliki dua musim, yaitu musim panas dan musim dingin. Durasi musim di Uranus sangat panjang. Musim panas berlangsung selama 42 tahun karena jarak Uranus sangat jauh dari matahari. Kemudian diikuti dengan 42 tahun kegelapan atau terkenal sebagai musim dingin di Uranus. Uranus mengorbit matahari pada sisinya. Semua planet pada tata surya berputar pada porosnya dengan kemiringan yang mirip dengan matahari. Tapi Uranus sangat unik karena memiliki kemiringan 99 derajat yang membuat planet ini berputar pada sisinya. Semua planet terlihat seperti gasing berputar saat mengelilingi matahari. Tetapi Uranus lebih terlihat seperti bola yang menggelinding dalam pola melingkar. Memiliki 27 bulan. Bulan-bulan terbesar Uranus antara lain Miranda, Ariel, Umbriel, Oberon, dan Titania. Planet pertama yang ditemukan pada zaman modern. Uranus merupakan planet pertama yang ditemukan setelah penemuan teleskop. Hanya satu pesawat yang pernah menjelajahi Uranus. Voyager 2, satu-satunya pesawat luar angkasa yang dapat menjelajahi Uranus yang jaraknya sangat jauh dari Bumi. Nah, itulah fakta unik dari Uranus berdasarkan beberapa sumber. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya, kids. Bye-bye!